kon bensin kelam udah kelam bener sangat deras nih. 5 menit lalu belum ada apa-apa ini. Banjir parah di Trenggalek, Jawa Timur, membuat Pemkab menetapkan status darurat tanggap bencana. Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, banjir menerjang beberapa kecamatan di pusat Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya. Banjir parah terjadi di beberapa kelurahan dan desa, antara lain di Kecamatan Trenggalek, Karangan, Pogalan, dan Gandusari. Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu mengatakan, posko utama bencana dibuka di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek. Sementara tempat evakuasi warga di pusat Kabupaten Trenggalek ditempatkan di dua lokasi, yakni kantor Kecamatan Trenggalek dan gedung olahraga, GOR. Sementara bagi warga yang masih terjebak banjir, pihaknya kini masih melakukan proses evakuasi. Informasi warga terisolir bisa disampaikan melalui seluruh saluran media sosial Pemkab Trenggalek. Warga bisa menyalurkan bantuan itu ke posko utama di pendopo untuk didistribusikan ke warga terdampak banjir. Oh, gitu ya, meluap.